semuanya, halo pelajar online. Stoknya sendiri di sini juga bebas. Contohnya saya akan memasukkan stoknya 150. Nah, dan di sini markup harga, artinya kita akan meng-up harganya itu berapa persen. Contohnya kita jumlah harganya di sini contohnya 100.000. Kalau semisal kita markup harganya itu 30%, maka nanti otomatis akan masuk 130.000. Sini biasanya sih standarnya untuk para dropshipper amannya itu memasukkan 30%, tapi tergantung jenis barang yang dijual juga. Setelah selesai kita klik scrap. Dan proses pun sedang dimulai. Ini sedang loading, kita tinggal menunggu proses selesai. Untuk kecepatan download hasil scrapnya ini tergantung dari internet teman-teman masing-masing seberapa cepat downloadnya. Hanya untuk saran saja, untuk mencari supplier yang bagus, usahakan, ini menurut saya, usahakan yang pertama adalah kita harus mempunyai nomor kontak supplier tersebut, karena kalau semisal tidak akan merepotkan kita kalau semisal saja ada permasalahan dalam pengiriman. Yang kedua adalah usahakan kita mengenal orang tersebut.
Nah, di sini fungsinya komunitas. Usahakan teman-teman masuk di komunitas. Kalau semisal teman-teman tertarik di Bukalapak, silahkan masuk di komunitas Bukalapak. Nah, kalau semisal teman-teman juga pengen masuk di komunitas Bukalapak dan tinggalnya di daerah Bogor, bisa hubungi saya lewat komentar di bawah. Dan kalau semisal selain di Bogor pun bisa komentar juga di bawah. Nanti saya akan bantu informasikan ke tim komunitas Bukalapak Pusat. Kalau semisal teman-teman lebih tertarik di Shopee, kalau nggak di Tokopedia, silakan mencari informasi untuk komunitas kotanya masing-masing. Gunanya komunitas adalah kalau semisal kita lagi sedang belajar untuk berjualan online tapi kita tidak mempunyai produk, kita bisa saling membantu antara sesama komunitas. Jadi yang punya produk kita jualkan di toko online kita. Nah, teman-teman, kalau semisal proses loading di sininya sudah hilang, kita sekarang tinggal cek di sini di titik 3, lalu kita klik di sini di download, lalu show in folder. Nah, ini adalah hasil scrap dari toko yang tadi. Sekarang untuk memudahkan, kita akan menaruhnya di desktop dulu. Kita taruh di sini. Sekarang kita coba buka. Dan hasil scrapnya nanti akan seperti ini. Di sini ada data-data seperti nama, jumlah stok, harganya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah, ini adalah link untuk link gambarnya. Jadi untuk tutorialnya seperti itu aja ya, mudah banget untuk cara meng-scrap. Dan untuk cara upload masalahnya, mungkin nanti saya akan memasukkan untuk upload masalahnya di Shopee. Nanti saya akan buat video satu lagi. Jadi ini hanya video untuk season pertama saja. Kalau semisal teman-teman penasaran bagaimana nanti cara scrapernya dari hasil scraper ini, kita akan menguploadnya di Shopee. Bagi yang penasaran, tonton terus kelanjutan di video ini. Untuk hasil scrapnya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.